Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam jedor mania Indonesia. Dari Gedung Jaya Sport Indonesia, toko senapan angin terlengkap di Indonesia, harga mulai dari 1 jutaan hingga 20 jutaan. Perkenalkan, saya Mas Gendon, pemilik dari Gendon Jaya Sport ya. Bagi yang belum kenal, silakan di subscribe terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang. Apabila sudah kenal, jangan lupa like untuk uang parkirnya ya kawan. Biar saya makin semangat buat konten, buat video review senapan, tes akurasi senapan, jarak jauh maupun jarak dekat buat Anda semua. Oke. Di depan saya ini ada satu senapan Marauder OD38 Marauder Benjamin. Ini sebelum kita review, terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung channel ini sehingga subscribernya itu naik dan alhamdulillah sekarang sudah 600-an dari nol sampai sekarang. Terima kasih yang sudah mendukung. Baik, kita review langsung dari depan sini. Ini sesuai request dari Anda semua ya. Di depan sini terdapat drat untuk peredam, yaitu bisa menggunakan peredam OD32 atau OD yang kecil yang 28 atau OD38, semua bisa asalkan cocok dengan drat peredam di sini, di larasnya ini. Oke, untuk larasnya ini menggunakan laras baja pilihan OD14 alur 12. Nah, menggunakan laras baja pilihan, jadi akurasinya jaminan mantap, top marko top. Untuk jarak jauh pun juga oke banget. Dan cerobongnya ini menggunakan OD yang 19 ya, atau OD22 ini. Untuk panjang larasnya sendiri menggunakan panjang laras 60 cm. Dan ini di depan sini terdapat manometer untuk tekanan angin ya, manometer untuk melihat tekanan angin dalam tabung. Dan tabungnya ini menggunakan tabung OD38. OD itu apa? OD itu diameter luar tabung. Nah, yang menggunakan 38 tabung dual, kapasitas 2700 PSI, aman manometer. Jadi kalau ikut dengan apa namanya di sini 2700, maka senapan angin ini akan awet, aman dan juga tahan lama ya. Jadinya nggak cepat rusak di tabungnya ataupun di sini ya. Oke, untuk ini di bagian depan sini menggunakan dua cincin laras yang fungsinya untuk menahan getaran saat menembak. Nah, jadinya kalau nembak itu nggak akan getar dan akurasinya tetap nitik. Walaupun menggunakan apa setelan power yang kencang, itu akurasinya tetap oke bos, nggak akan getar sama sekali. Dan untuk popernya ini menggunakan popper finishing hitam ya, menggunakan popper kayu mahoni, yaitu yang biasa digunakan oleh Marauder. Ini menggunakan kayu mahoni. Kayu mahoni itu selain apa namanya ringan, juga kuat dan tahan lama kawan, jadinya tidak mudah patah. Mantap sekali ini, menggunakan finishing hitam dan variasinya ini menggunakan warna klasik ya, variasinya ini.
Oke, untuk chambernya sendiri ini menggunakan chamber tumbuk, chamber dual, seri 6. Dan tarikannya juga menggunakan tarikan seat lever. Kita coba. Ah, sangat rendang sekali kawan. Mantap sekali ini. Kita coba lagi. Satu ini sudah mantap. Oke, mantap banget ini, sangat ringan sekali tarikannya. Dan di sini bisa dikasih single shoot ataupun magazine yang isi 14 kon atau 14 peluru ya. Yang biasa pakai magazine bisa dikasih magazine, yang biasa pakai single shoot bisa dikasih single shoot. Dan untuk kancil kokangnya ini terdapat di sebelah kiri senapan. Di sebelah kiri bagian senapan ini terdapat lubangan kancil kokang, jadi tinggal diletakkan di sini kancil kokangnya. Untuk bagian belakang sini terdapat setelan power, yang mau big game ataupun small game juga bisa. Ini kalau untuk big game diputar ke kanan saja searah jarum jam, dan untuk small game diputar berlawanan arah jarum jam. Jadinya ini senapan ini bisa dua kegunaan, bisa buruan besar ataupun buruan kecil. Dan untuk safety triggernya ini menggunakan trigger klasik ya. Ini yang klasik. Ada setelan picunya ini di sini, di bawah sini. Untuk setelan picunya ini kalau didorong ke kanan dia akan otomatis ngunci, kalau didorong ke kiri dia akan menembak. Jadinya kalau yang nggak bisa menggunakan kancil kokang bisa menggunakan ini. Fungsi lain yang nggak bisa menggunakan kancil kokang ya. Oke, kita lanjut. Bagian belakang popor sini terdapat sandaran bahu menggunakan karet mentahan yang sangat lembut sekali. Ini bisa buat nyaman saat menembak, mau dibawa seharian ataupun apa namanya berburu jauh juga oke, nyaman sekali ini. Oke, untuk harga senapannya ini harga normalnya Rp2.600.000, untuk harga promo spesial dari Gendon Jaya Sport silakan hubungi adminnya langsung. Harga promonya silakan dihubungi adminnya langsung, saya tidak sebutkan biar Anda penasaran harga promonya berapa, langsung saja hubungi adminnya. Dan untuk pembelian ini promo juga tertera bonus yang nanti akan dikasih tahu adminnya, nanti bonusnya apa saja nanti dikasih tahu adminnya. Jadinya saya rahasiakan semua biar Anda penasaran, langsung saja dihubungi adminnya, di check out sekarang mumpung ada promo dan juga stok terbatas di Gendon Jaya Sport. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Gendon Mania Indonesia.